data sekil, data itu harus cukup. Bapak baik anak sehat. Untuk tobo kayak linu nih Pak, kayak napa niku boten nyaget. Lampah. Melampah niku kan jadi napa jadi sehat. Siti Radia. Ibu Siti Radia. Ya. Ibu Siti asalnya dari mana? Sekedi, jualan di warung itu sebelah tambal ban. Sekedi Balong Bendo. Ya. Ibu ini kesini tujuannya apa, Bu? Ambil ini air. Airnya mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Pasui mukanya sama kakinya gitu loh. Pak. Ya. Sering geringgingen. Sering geringgingen. Terus kalau dikasih air nanti harapannya apa ini? Kalau apa itu ya nanti dikasih air ini ada perubahan gitu ya. Ya katanya sih airnya ini umap gitu loh. Terus diyakini bisa apa ini, Bu? Diyakini ya bisa ya katanya sih sing mari itu loh ambil air ya katanya ada perubahan gitu loh. Nama ini sinten, Pak? Pak Wagiman. Pak Wagiman, Ibu sinten? Bupaiti. 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 Ini dari mana, Pak? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Pak tahu adanya info sumber ini dari mana? Dari warga. Dari warga. Iya. Terus ke sini tadi tujuannya untuk apa ini, Pak? Untuk tobo kayak linu nih, Pak. Kayak napa niku boten nyaget. Lampah. Melampah niku kan jadi napa jadi sehat. Boleh ngoten, Bu. Ikhtiare teng Allah supaya sakite sembuh ngoten. Nggih, supaya sembuh. Sebelumnya sakit napa, Pak? Niku lho linu mbok sakit melampah niku. Lemes. Lemes niku kados napa niku? Kados kolesterol lan napa asam urat ta niku. Terus setelah menggunakan air ini tadi hasilnya gimana, Pak? Pak, jangan ngene. Rasane mbem mriki. Oh, baru kali ini ya. Nggih.
Terus harapannya dengan menggunakan air ini tadi apa harapannya, Pak? Ya harapannya sembuh ya. Boleh nggih. Mong ngunan obat terus ya, Pak, mboten saged. Kolesterol kan pun saged apa obati telas nggih. Niku mahal kan iki ditambah mriki kan bae poli dadi pun kan ya napa. Pertama kali nama akan sumur panas ini sinten, Pak? Nggih, kula. Jenengan? Nggih. Waktu niku kok semerap nek panas niku ya napa, Pak? Waktu jemuan niku kula tingali niku kula wis jam 09.00 munggah niku anget. Terus kula balik mriki mantu jam sekawan tak sih anget. Terus kula esuk ningali niki jam 06.00 munggah niku pun panas. Ngantos sore. Terus kula laporan tanpa monge, kula ningali ternyata panas. Sampai tak mangkin. Saniki pun nggih, pun dalem pun normal. Pinten nomor 33. Nggih, 33. Niku panase king napa, Pak, aslinya? Nggih duka wong semerap lho sing kuasa sing damel. Juru kunci mriki pun pirang taun jenengan? Setahun itu napa baru saniki napa sebelumnya pun nate kados ngeten niki mboten nate ya kak pendukule mboten nate ngeten sumber niki nggih niki to niku jenengan sadarenge semerap nek panas niku napa enten firasat ta napa dipeni ta napa Pak mboten mboten dipeni nggih biasa mawon. Sebenarnya saya mulai menerima laporan dari juru kunci pada hari Sabtu jam 06.15. Setelah saya cek ternyata benar, terus saya mengajak seorang warga untuk merekam adanya fenomena sumur yang mengeluarkan asap ini. Ditanya begitu. Jadi pertama itu keluar asapnya dulu ya, Pak ya? Soalnya laporan juru kunci pokoknya anget gitu. Anget jadi asapnya banyak gitu waktu yang diviralkan oleh warga saya. Itu keluar asap dan anget karena apa sih, Pak, sebetulnya? Sebenarnya gimana ya? Ya saya secara pribadi tidak tahu pasti penyebabnya. Karena selama ini kan enggak pernah. Cuma musim kemarau kemarin kan airnya ini habis istilahnya dangkal, jadi enggak ada airnya. Padahal selama mulai saya membuat ini tahun 2008 sampai 2019 ini baru kali ini dangkal airnya. Terus airnya terisi ini kan beberapa minggu yang lalu kan, karena musim penghujan mulai terjadi jadi terisi lagi. Terus ada fenomena itu dari mulai hari Jumat sore katanya Bapak juru kunci, intinya seperti itu. Pak, mulai Jumat hingga hari ini ukuran derajat Celsiusnya tiap harinya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau laporannya kan hari Sabtu 18.15, cuma setelah saya cek itu hampir rata-rata 41 derajat Celcius. Itu yang paling tinggi pada hari Minggu. Hari Minggu malam pukul 22.30 itu hampir mencapai 44 derajat. Jadi banyak yang memakai mandi anak-anak muda waktu malam hari itu. Terus hingga saat ini sampai berapa, Pak? Kalau sekarang mulai turun ini tadi kan 33 derajat. Jadi pihak pemerintahan Desa Watu Tulis tidak bisa berkata panjang lebar karena ini hari kemarin kan DLHK Kabupaten, terus ada seorang ahli dari Ikatan Geologi Indonesia Cabang Surabaya itu yang sudah meneliti, tapi laporan baliknya masih belum ada.